Dalam tempoh 2 bulan, lukisan mural di terowong pejalan kaki, sebuah tapak rekreasi Taman Bandar, Kuasa Damansara, Selangor, berjaya disiapkan. Berasal dari perkataan Latin murus yang bermaksud dinding, seni ini dizahirkan pada dinding atau bangunan besar mengikut konsep pelukisnya. Berbeza dengan grafiti yang mengekspresikan karya menerusi penulisan dan simbol, mural lebih fokus kepada imej. Izwan Ashraf dan Suhaimi, 3 daripada 15 pelukis mural yang diberi kepercayaan mencoret warna-warna karya di sini. Lukisan mural berkonsepkan 3 dimensi telah dipilih. Dah boleh agak. Kau tak kala pun. Ingat sajak lah. Mural yang dihasilkan kat sini lebih berkonsepkan akuaria. Yang mana kita orang buat dua scene. Ada yang air laut dengan air tawar. Saya diberi tugas untuk setelkan belah laut dalam. Maknanya belah laut, air masin lah. So inilah bahagian saya buat daripada hujung sini sampai itu panjang dia dalam 60 kaki. Idea ni semua memang saya dan tim saya punya idea untuk buat benda ni. Then diluluskan oleh Kuasa Land. Lepas tu setiap wall dekat sini diassign setiap artis. So satu work tu kira-kira satu artis punya kerja. Muhammad Izwan Rahimi baru 3 tahun berkecimpung dalam bidang mural. Jejaka 25 tahun ini mula terlibat melukis mural ketika menjalankan latihan amali. Kini graduan Ijazah Sarjana Muda Seni Halus Universiti Teknologi MARA Shah Alam ini mengambil keputusan untuk meneruskan kerjaya dalam seni lukis mural. Mula-mula saya ambil mural yang kecil-kecilan dulu, wall-wall yang kecil. Lepas tu diasah-asah lagi bakat. Semacam daripada situ saya belajar macam mana untuk melukis, macam mana untuk apply kat, lukisan tu kat dinding apa semua. Dalam masa setahun macam tu baru saya boleh macam berani untuk gerak solo apa semua. Sebenarnya daripada kecil lagi saya memang minat melukis. Dan daripada start saya belajar tu baru saya tahu mural ni boleh pergi jauh. So dari situ saya cuba try untuk bagi aktif dalam mural ni lah. Dan saya perasan mural ni lagi senang di expose kita punya artwork dekat orang, kat public. So kalau saya ke canvas, saya punya artwork mungkin di expose kepada artis dan golongan kolektor. Tapi saya nak tunjuk kat public je. So yang ni lagi ramai orang boleh tengok. Sebab tu saya fokus mural, senang saya nak expose saya punya hasil kerja dan kepuasan saya boleh kongsi dengan diorang. Teknik penghasilan lukisan 3 dimensi tidak semudah 2 dimensi. Pemilihan warna, lakaran bayang-bayang dan subjek antara yang perlu dititik berat bagi menaikkan imej yang hendak diketengahkan. Permukaan dinding yang melengkung dan tinggi memberi cabaran kepada Izwan dan rakan-rakannya. Sebelum saya nak buat lukis dulu, lukis imej, saya kena research dulu macam mana study pasal bentuk, warna apa semua baru saya apply dekat dinding ni. Okay, sebelum tu saya buat base dulu lah. Sketch apa semua dan masukkan warna base. Kemudian baru saya letak detailing sikit untuk bagi nampak hidup real sikit. Time lukis atas ni memang ambil masa yang lama lah sebab nak baring untuk dapatkan image tu yang best. So kita kena kadang turun naik juga lah supaya kita boleh tengok image kita tak lari ke daripada ni kan.
apa yang kita buat. Sakit juga ah tengok ni nak buat apa ni buat image daripada atas ni kan. Cak pun kadang-kadang kita brush, so kadang mecik dekat muka kita apa semua. So take time lah kat situ, berhati-hati sikit lah. Part yang paling susah mungkin dekat area yang melengkung. Dan sebab bila saya buat ni, saya banyak kali kena turun sebab dia bermain dengan perspektif. Sebab nak tahu dia punya proportion betul ke tak. Dan kadang kita kalau kita menghadap lama dekat tu, kita akan rasa shock sendiri, kita rasa dah betul. So kena turun juga. Menggunakan cat berasaskan air, kos yang diguna bagi melengkapkan keseluruhan dalam dan luar bahagian terowong sepanjang kira-kira 6 buah kereta ini mencecah lebih RM3,000. Kadang-kadang nak buat lukis ni kena ada mood untuk buat, untuk siapkan. Kalau bila tak ada mood ni, apa yang kita lukis tak jadi. So tu yang masa lah, penting juga sebenarnya. Semasa saya nak siapkan projek ni, kadang-kadang hujan turun. So cabaran bagi saya ni adalah bila hujan turun ni, terowong ni akan gelap. So kita tak boleh nak sambung buat mural sebab kita tak nampak image tu. So kena tunggu lah, berhenti hujan apa semua baru kita boleh sambung lah. Kadang-kadang kalau kita sambung pun kadang air meleleh daripada atas ni ni kan, lurah dia. Takut dia terbawa sekali dengan cat-cat yang kita baru cat ni lah, melukis. Menetap di Kuantan, Pahang, Izwan sudah menghasilkan hampir 100 karya mural di seluruh negara, termasuk di sekolah, stadium dan pusat membeli belah di Petaling Jaya ini. Bertemakan Kitar Semula, projek di sini juga mengambil masa hampir 2 bulan untuk disiapkan. Sebuah lagi karya hasil coretan Izwan terletak di belakang bangunan pusat membeli belah ini, iaitu Pasar Sentosa Seksyen 17. Izwan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menambah baik bakatnya supaya seiring dengan artis-artis terbaik. Kat situ, wall dia sepanjang 100 meter dan besar juga. Memerlukan masa dalam 2 bulan juga untuk siapkan semua sekali dekat pasar tu. Saya punya part dalam 10 meter macam tu besarnya. Color black and white dengan grey apa ni, color sepia tu. Dibandingkan dengan mural dekat terowong tu, pemilihan color dekat pasar ni lebih mudah sebab dia menggunakan 2 color sahaja. Seperti color sepia tu dengan color hitam. Supaya nak nampak yang suasana ini lama dan dulu. So senanglah berbanding daripada dekat terowong tu yang banyak color apa semua kan. Bakat terus diasah, ilmu terus digali. Selain seni lukisan mural, Izwan juga berbakat dalam menghasilkan karya di atas kanvas. Ruang kosong dipenuhi dengan lakaran potret dan abstrak dari tempahan orang ramai. Bezanya painting dengan mural ni adalah surface lah, permukaan dia. Tapi painting ni perlu lebih teliti untuk detailkan setiap benda yang kat dalam painting tersebut lah. Depend atas design. Sebab dia berbeza dengan mural ni. Kita mural ni kadang yang besar-besar just kita orang kata tengok daripada jauh dah okey apa semua kan. So painting ni kebanyakan orang tengok daripada dekat untuk tengok kedetailan kita lah. So kat situ memang banyak disiplin lah untuk jaga kita punya kualiti dekat painting tu. Hasil seni dikongsi bersama untuk tatapan masyarakat.
Setiap lukisan yang dihasilkan mempunyai makna berbeza mengikut pandangan individu. Namun, ibarat kain dan dinding kosong yang dicoretkan pelukisnya, begitulah kehidupan manusia sejagat mewarnai dunia dengan tangan sendiri. Jika baik lukisannya, maka baiklah hasilnya.